Yup, so hello guys and welcome back to Android Let's Play, and today I'm gonna show you Vindictus Mobile Mabinogi Heroes. This game really cool. Finally you can play in this game again, because this is second GBT. This is the second CBD. Ini adalah CBD kedua bro dari Vindictus Mobile. If you wanna download this game, just read in description and make sure you subscribe my channel, like and share this video. Okay, I really need your subscribe. Of course, because without your subscribe my channel is nothing bro. Pokoknya butuh subscriber. Pokoknya butuh banget subscriber gue bro. Jadi kalian yang seneng sama game Android, karena gue tiap hari update. Ya kadang emang kadang agak telat, kadang agak cepetan dari apa yang lain, karena ya kadang gue sibuk. Sibuknya ya cari game lain maksudnya ya. Tiba-tiba udah upload ini kok masa upload lagi sehari banyak banget. Jadi kan ya udah besoknya lagi gitu. Telat-telat cuma sehari kok, nggak sampai 2 hari 3 hari ya kan. Iyalah. Iya tuh, gue menang itu. Mati ini. Oh itu kerasukan ya aslinya ya, si spidernya ya. Oke, waktunya kita kasih nama bro. Nama gue Ricaru kalau bisa ya, Ricaru kalau bisa. Kalau bisa, tapi nggak bisa ini karena bisanya kayaknya kalau pakai ini ya. Ini harus kayak gini. Kali ini bisa ya kan. Oke, kali ini mainnya di BlueStacks emulator. Belum gue setting grafiknya. Ntar gue setting grafiknya. Oke, waduh. Tunggu dulu sebentar. Oke, ini kotanya bro. Kotanya nggak bisa di skip ya. Ini baru pertama masuk, biasanya lagging banget. Ntar gue setting orangnya biar nggak kelihatan juga, karena internet gue lemot banget. Ini banyak banget di sini bro. Ya nggak nge-lag sih, cuman karena terlalu banyak banget, ntar kuota gue cepet habis ya kan. Caranya setting adalah di ini ya, di sini, di tab di orangnya ini yang VIP ini, klik yang nomor ini 1234, nomor 34 kita setting ke satu aja orangnya. Kita ini resolusinya itu 20p atau maksimal, ini maksimal bro, maksimal ya, maksimal di HP kalian. Misalnya HP kalian itu 4K ya, berarti 4K. Kalau ini HD 1080 ya, iya ini yang ini paling maksimal, ini ultra ya. Tapi orangnya kita setting lagi ke 1. Ini udah ultra ini semuanya ya. Yang ini musik sama BGM nggak perlu. Oke. Kita back. Kalau kita back agak oke, bisa dilihat sendiri. Grafiknya jauh lebih keren karena ada shadow-nya juga. Ini bisa dideketin. Oke, bisa dilihat karakter gue. Cantik ya, bro. Cantik lah. Ini Mabinogi. Ini Mabinogi ini grafiknya emang oke banget. Cuman yang nggak okenya di tempatnya, bro. Oke, di tempat-tempatnya tuh kurang oke. Mantap ini. Oke ya kan. Oke, wah itu udah ada yang pakai armor bro. Ini kalau pakai armor bayar ini bro. Bayar 2000 gold. Ini belum ada buat itunya ya. Ntar habis masuk ke dungeon. Karena oke, ini udah punya. Oke, udah punya senjata baru. Nah. Yeah, kita pasang senjatanya bro. Senjatanya bakalan ganti dia. Bisa dilihat. Yeah. Terus kita ambil. Ini. Nice. Baju-bajunya ini keren. Ini gratisan. Oke, keren ini. Seksi dan cantik, gotik-gotik gimana gitu.
Wow, ini lebih seksi lagi dan ini lebih mantep lagi ya kan. Tapi ini keren. Ini keren banget, Bro. Wow. Apalagi ini? Ini enggak baru sih. Yang baru ini. Keren banget ini sumpah ya. Wow, mantep. Oke, ini mantep banget. Terus yang satunya mantep. Rambutnya, kalau rambutnya bayar 50 ya. Sedangkan gue enggak punya. Ya. Oke, ini aslinya kayak gini. Tapi kalau aslinya pakai kayak gini kurang seksi ya. Ini cantik. Wow, ini cantik banget malahan. Terus wow, ini keren. Ini yang gue belum pakai. Ini juga bayar 30. Kita ini ada sepasang-pasangnya, Bro. Cute lah. Ini cute. Terus kita cari pasang yang mana ini? Antara gue dilema sama yang ini atau ini. Karena ini keren. Tapi ya ini aja ya. Ini seksi beneran nih, kayak artis dangdut. Kayak artis dangdut ya. Ini milih doang ini lama. Ini ajalah ya. Gak apa-apa lah ini. Oke, okay, it's okay lah. Dapet. Jeng. Equip. Yeah. Ini yang gue punya. Gue belum punya. Oke, gue belum punya yang namanya diamond. Karena di sini belum ada bonus diamond. Ih, ini kok banyak banget ini. Mesek ya. Wow. Hadiah dapat 200 diamond. Wow. Ternyata gue dapat 200 diamond di sini, Bro. Mantep, Bro. Nah. Jadi kita udah bisa beli yang tadi ya. Nice. Keren. Ceweknya kita pakai yang ini keren. Cute, unyu-unyu, 75 mahal, Bro. Wah, gue punya 3000. Astaga, gue punya 3000 diamond. Gila amat. Gila banget. Oke. Okay. Hey, Mas, gue mau beli ini. Kok enggak bisa beli ya? Oke, okay. Enggak apa-apa, ntar lagi. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Ini agak lama gameplaynya, enggak apa-apa ya. Ngapain lagi, Mas? Ini udah selesai kok. Oh, satu lagi ya. Bener ya? Kirain ngobrol-ngobrol doang. Kita masuk dungeon atau kita ganti tempat? Oi. Nice. Keren kan gamenya? Yo, iyalah, mantep gamenya. Oke, kita masuk dungeon. Ini dungeon pertama. Ini baru dungeon pertama ya? Oh, dari tadi baru dungeon pertama. Oke, kita kalau biasanya kalau dungeon pertama ya agak ngelag. Tapi selanjutnya enggak. Bisa dilihat sendiri ini grafiknya maksimal. Tapi ya masih smooth ya. Itu ngelag-ngelag kadang doang. Mungkin kinerja RAM-nya doang yang agak buruk. Tapi ini RAM-nya udah lumayan kok. Ini pakai apa, wes? Ini pakai BlueStack emulator di setting di 4GB RAM. BlueStack emulatornya di 4GB RAM. Jadi ya lanjai dong. Dalam. Sorry banget. Oke, mantap. Stop. Sorry banget itu. Nice. Wish. Skill apa ini? Oh, nubruk gitu ya. Kenapa skill warrior itu kebanyakan ya kayak gitu, nubruk-nubrukin. Gameplaynya asik dan sangat-sangat asik banget. Ini lebih lanjai loh. Perasaan ini lebih lanjai dari yang dulu ya. Ini karena settingnya grafik maksimal, jadi grafiknya lebih mantap. Apalagi karakter gue pakai apa namanya? Gue pakai Swordman Girl. Ini ya, ini jadi mantap lah pokoknya. Oke, wis apa lagi ini? Oh, ini barnya musuh, gue ngerti lah. Wis, kita pakai ini. Trash. Nice. Ih,
Itu ada, waduh sakit. Oke, oke. Nah, di sini nggak ada autonya ya, belum ya. Oke. Nah, lo kok nyerangnya malah kroconya? Bosnya mana, Mas? Wih, bosnya jadi merah. Oh, dari tadi merah ya. Oke, wih. Gue 67 combo. Wih, ada side kick juga tadi. Trot. Aduh, 76 combo udah. Oke, wih, 81 combo dia masih hidup. Aduh. Wih, menang tadi. Waduh, malah udah menang. Nice, boss. Menang. Grafiknya bagus. Mantap grafiknya. Gameplaynya oke. Oke, kita lanjut lagi. Nice. Ini nge-upgrade skill ya. Kita upgrade skill yang kedua. Udah full. Udah semua malah. Oke, langsung kemana lagi, Mas? Oh, itu gue karena dulu gue pakai karakter itu yang pakai spear. Jadi sekarang kita pakai yang ini. Tunggu sebentar ya. Kenapa kok nggak ada sayap tadi? Bukannya harusnya ada sayap? Oh, ini ya. Oh, bukan. Sayapnya mana, Mas? Harusnya ada jualan sayap ini. Ini kenapa nggak ada ini ya sayap ya? Bukan, ini punya gue ya. Tunggu sebentar, ini apa ya? Kok nggak ada sayap perasaan? Apa belum ada, belum unlock? Harusnya udah unlock. Wah, ini ngeri amat. Jelek. Wih, nggak mau banget gue. Oke. Ini belum sayapnya, belum bro. Sabar aja, sabar Mas. Sayapnya belum ke unlock karena nanti di tempat kedua. Oke, ini karakter gue cantik ya. Bentar. Iya dong, karakternya kayak di Dead or Alive. Lagian ini seksi banget, ini 3 dimensi tapi cantik banget ini orangnya. Nice. Oke. Walaupun gue nggak pakai baju seksi, itu kostumnya tadi karena gue malas banget. Ntar kalian malah seneng ngeliatin itunya doang. Gue sekarang pakai yang baju yang keren ya. Gue tahu kalian itu otak-otak mesum, jadi ya mendingan gue pakai yang ketutup aja lah. Oke lah ya. Yeah. Ini ternyata game ini pertama kalinya gue dungeon base, ternyata ini ada open world-nya juga ini. Jadinya open world sekaligus dungeon base ini ada autonya, bro. Nice, kita pakai auto dulu bentar. Karena ini lagi balesin BBM. Oke, udah. Ini nggak pakai auto lagi karena gue benci banget sama auto. Ini hujan ya. Grafiknya benar-benar mantep dan frame rate-nya juga lumayan tinggi walaupun nggak 60 fps. Tapi kalau di setting 1366x736 ya? Apa berapa sih? Ya itu lanjai banget 60 fps. Kalau ini nggak sampai 60, ini 40-an ya, 40-45-an ya. Ini unlock satu lagi. Ini ngapain ini? Jadi skill-skill dia itu kebanyakan malah buff-buff gitu lah. Oke. Kita itu kayak gue kalau lagi susah ya, susah banget itu. Nice, kita bunuh ini gampang juga ternyata dibunuh. Ini kayaknya 50 fps-an loh, tapi nggak kelihatan fps-nya.
Karena kalau 45, 40 itu agak lemot, agak cepet, agak lemot. Itu kalau 30 fps nggak kayak gini. Dia smooth, tapi smoothnya kelihatan banget. 30 fps itu spesial sih smoothnya sih. Malah gue lebih suka 30 fps daripada 40 fps. Kenapa? Karena nanggung banget 40-30. 30 itu normal-normal game, yang normal game biasanya tuh 30 doang, bro. Kalau menurut gue, kalau game RPG enaknya itu ya 30 fps. Kenapa? Because gue ini terlalu besar. Ini terlalu jelek. Ini terlalu keren. Oke, kita karena udah pakai yang itu. Kita udah pakai ini gerak ya. Oh, gerak lumayan cute. Karakter gue jadi cute, jadi unyu-unyu. Nice. Karena gue pakai kostum, jadi nggak bakalan kelihatan gitu loh. Ini makin unyu-unyu. Wih, cantiknya, cantiknya, cantik banget loh mbak. Aduh. Oke, tapi kalau di kota ya ini frame rate-nya down jelas tah. Tapi ini lebih smooth kan daripada HP kalian. Wih, itu ceweknya cantik banget, orang Cina ya. Kayak orang Cina ya. Mantap. Nah. Ini jam berapa ini? Jam antaranya jam 9:30 malam. Cewek gue baru tidur. Makanya gue baru bisa main game. Ini juga susah tadi di BMBM. Aduh. Enggak ngerti apa. Enggak ngerti lah kalau gue ngaku lagi main game kayak gini ya. Ini susah, bro. Nice. Ngapain lagi? Kita bunuh. Wah. Mantap amat ini bisa berubah ya. Jir. Bentar. Mantapnya. Kita geser. Kita buat screenshot. Mantap. Waduh, udah hilang. Anjrit. Bangsat. Kan udah bunuh 4. Tadinya enggak 4 loh. Enggak apa-apalah. Tadi tuh keren bisa buat screenshot aja. Sialan. Keren banget tadi. Gue mau beli kostum lagi di mana ya? Ada store-nya enggak? Ini bukan store ya. Oh, ini apa ya? Ini web. Gue enggak ngerti loh. Ini web tadi. Terus yang store itu di mana, Mas? Dungeon. Dungeon yang ini ya. Oh, ini bunuh ursa. Oke, ini open world-nya. Ini open world-nya, bro. Karena ini Mobina di ini, Vindictus ini. Ya emang di PC juga terkenal open world, memang PC sama itu ya. Oke, mantap. Nice kan? Mantap ini, grafiknya juga keren lah. Ini enggak kalah grafiknya sama game-game kemarin ini. Grafiknya menurut gue paling mantap ya ini ya. Oke. Kalau orangnya bisa dilihat sendiri. Cantiknya. Oke, kita hide. Kita hide. Udah sedikit, bro, dan ini bisa digeser sedikit. Digeser sedikit. Ya, seperti ini. Ini bisa kita buat screenshot. Oke, nice. Gameplaynya mantap. Mantap banget, bro. Kita report ini 19 menit gameplay, ini gameplay terlama. Nice. Mantap. Oke lah ya, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel gue dan pokoknya gue bakalan main yang kedua lagi. Oke, ini mantap ya. Oke, mantap gamenya. Mabinogi Heroes Vindictus Mobile. Vindictus Mobile, bro. Bye-bye.